sekarang orang buka-bukaan ya, dengan aib sesama muslim. Dan sama muslim kan bersaudara. Yang menunjukkan agama Islam bukan orang non-Islam, bukan orang di luar Islam ya, tapi orang Islam sendiri. Ini yang dia kurang paham agama, atau dia paham agama bisa baca kitab ya, yang dibilang alim, tapi kitabnya buta sama dirinya. Paham? Akhir zaman begitu. Alim ya, paham agama, tapi kitabnya, ilmunya buta sama dirinya. Ya, seperti kisah nyata, ada seorang ya dai besar pada masanya. Yang dai besar itu pada masanya kalau ngaji ya, itu yang ngaji ribuan. Ini yang ngaji ribuan orang. Ya, dia bertanya medinya, "Kan aneh ngajar tiap hari tahu kitab, kenapa aneh enggak bisa dekat sama Allah Subhanahu wa taala?" Ada majelis kecil. Ya, ada majelis kecil. Ini yang ngajar alif-alifan doang. Ya, muridnya cuma 3 orang. Tapi si pulang tuh deket banget sama Allah Ta'ala. Paham? Ya, dia pengen belajar tuh. Ulama besar tadi pengen belajar. Ame. Ya, guru yang ngajar alif-alif. Alifan tadi yang didekat dengan Allah Ta'ala. Ya. Dia tanya, mau belajar. Bukan belajar sama dia. Yang bisa, yang dekat sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, datang ke rumahnya. Ya, assalamualaikum, saya. Waalaikumsalam. Ada apa nih itu teman-teman kemari? Itu kata seorang tadi tuh yang santrinya banyak tuh. Ini mau belajar minci. Inti ngapain belajar mana? Ya kan santri itu kan banyak, jamaah itu ribuan. Bener, santri ini jamaahnya ribuan, santrinya banyak. Tapi ani gak bisa deket sama Allah Ta'ala. Oh, inti bisa. Emang inti mampu belajar mana? Kata guru alif-alifan tadi, inti suruh apain aja, ini suruh ngapain pasti aneh mau. Siap inti? Siap. Iya. Potong jenggot inti. Buka gamis inti. Nggak bisa sih. Emang kenapa nggak bisa? Itu gimana yang murid-murid aneh? Paham? Katanya inti mau dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Inti suruh nyuciin diri inti aja kagak mah. Enggak mau. Gimana mau sampai kepada Allah? Cara dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tadi harus bisa nyuciin diri. Baru dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya secara satu ya, ya untuk mengetahui kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya husnuzon. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Najrun nas bi ainin adfin wa rahmah." Pandanglah seluruh manusia. Siapapun, enggak pandang agama, enggak pandang ras. Ya, dipandang dengan kelembutan dan kasih sayang. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yarhamullahu fil ard wa yarhamu man fis sama." Siapa orang yang dimencintai ahli bumi, ahli langit akan mencintai dia. Ini orang ngaji buat benerin diri. Orang ngaji buat benerin diri sendiri. Bukan untuk masyhur. Untuk benerin diri kita sendiri. Gimana ilmu yang kita dapat bisa enggak kita jalani? Ya. Karena kata Imam Ghazali, nafsu itu bagaikan kita menaiki kuda yang binal. Nafsu bagaikan kita naik kuda binal. Ya, seorang nggak akan bisa ngerendam nafsunya. Ya, kalau orang tadi nggak bisa nyuciin diri, itu nggak bisa ngelembutin hatinya. Salah satu tempat ngelembutin hati majus ilmi. Ya, makanya niatan tuh dari rumah kemari, jalan kita di rumah kemari, ya Allah sedikit ilmu yang aneh dapat ya, biar bisa aneh jalani, biar ilmunya manfaat gitu ya. Gitu. Jadi syarat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala
harus suci, bisa nyuci diri, baru dia bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitmanus sirri. Ya, jaga rahasia. Ija ra'aita amron minal umuri lati taqa'u fi baitika min ummika au abika au ahadi ikhwatika wa kana fi ijharin nas wa itla'ihim alaihi dararu ya'uddu alaika wa khataru yarju ilaik yajuka antak tumuha wala tahbiru ahada minan nas ditakmin minal dararah wa tas minal khatar minal khatari. Bismillahirrahmanirrahim. Ija ra'aita amran minal umuri, ketika kita melihat minal umuri dari macam-macam masalah, antako api baikika yang ada di rumah kita ini, min ummika au abika au ahadi ihwatika, dari emak kita, dari bapak kita, atau dari saudara kita. Kita lihat tuh di rumah kita dulu nih, ya masalah tadi, kita lihat macam-macam masalah ya, dari rumah kita, dari ibu kita, dari emak kita, bapak kita, dari saudara kita. Wa kana fi ijharinas, ya wa kana, yang mana masalah tadi ya manusia tahu, paham? Kan biasa ini masalah yang tahu tetangga duluan daripada orang rumah sendiri. Ya, wa itla'ihim alaihim, yang mana manusia itla' dengar lihat tuh. Kesimpulan enggak akurat. Kenapa tuh? Itu memangnya melawan, membabenya melawan. Paham? Ya. Atau yang terjadi, yang sering terjadi masalah warisan. Mungkin mau tahu keluarga akur. Keluarga akur. Ketika kedua orang tuanya pulang ke rahmatullah. Ini orang tuanya pulang ke rahmatullah dua-duanya nih. Lihat tuh, akur gak dia? Ketika dia pulang, akur gak dia? Gitu ya. Kadang-kadang orang tuanya masih gak ada tuh, keluarga gak akur. Makanya Allah Ta'ala bilang, ku anfusakum wa ahlikum naron, jaga diri kita, jaga keluarga kita, jangan sampai nyetuh api nerakanya Allah Subhanahu. Tuh. Jangan sampai kita sama keluarga kita musuhan. Sholat tiap hari tapi keluarga musuhan. Sholat tiap hari tapi memak, membapak berani. Ada wali besar, Imam Abdul Aziz, yang malaikat takjub sama dia dengan ibadahnya yang sangat luar biasa. Sampai didatengin malaikat nih, Al-Imam Abdul Aziz dimarahin malaikat. Ane takjub sama inti. Tapi inti gak ada di surga. Nama inti ada di neraka. Gitu. Tapi inti gak ada di surga. Karena nama inti gak ada di surga, nama inti neraka. Ane ibadah bukan karena surganya Allah. Ane ibadah bukan karena nerakanya Allah. Ane semata-mata karena Allah Ta'ala. Karena nyari ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu malaikat itu balik. Lihat dia lupul mahfud. Berubah. Ya, namanya yang tadi ahli sorga jadi ahli neraka. Dan namanya ahli neraka jadi ahli sorga. Balik lagi tuh. Malaikat kepada Imam Abdul Aziz yang dia takjub dengan ibadah yang luar biasa. Nah, inti nama itu udah pindah. Sekarang itu jadi ahli surga. Ane bilang saya lagi, ane ibadah semata-mata karena nyari redonya Allah Ta'ala, bukan karena surga api neraka. Ini, ya. Kenapa ane mau tahu ya malaikat? Kenapa tadi sebelumnya ane ahli neraka? Karena inti waktu umur 15 tahun, ketika emak inti nyuruh. Padahal inti kagak tidur. Inti pura-pura tidur. Inti denger. Emak inti nyuruh, inti pura-pura tidur. Gara-gara pura-pura tidur, nah itu inti dicatat jadi ahli neraka. Wah, emak inti nyuruh, inti pura-pura tidur. Tuh, di umur 15 tahun. Wah,
Jadi ya gitu. Jadinya apa tadi, setiap masalah ya arata amra minal umuri allati antaka bi baitika. Ya, ketika kita melihat masalah yang ada di rumah kita, dari ibu kita, dari bapak kita, atau saudara kita, wa kana fi jahrin nas, yang mana udah tampak nih masalah ini manusia nih. Ya, biasanya urusan warisan. Menggurung-gurungan warisan. Sampai gak negur, sampai mati. Sampai gak koning-ngokin. Karena na'udzubillah, ini setan bermain. Makanya iblis paling gampang ngancurin ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kasih dunia aja udah, kasih dunia. Kasih dunia udah. Dilupa sama Allah taala. Ya, dengan hargain emaknya, emaknya dihargain sama dunia, dengan hargain saudaranya, saudaranya dihargain sama dunia. Ya. Lama-lama dia enggak punya dunia tuh. Berantem udah. Paham? Dunia itu lebih tajam daripada sebilah pisau. Dunia itu lebih tajam daripada sebilah pisau. Berapa banyak orang hancur karena dunia? Ya, musuhan karena dunia. Ya, ketika dunia tadi orangnya paham agama atau dia paham agama nggak menjalankan agama, hancur. Ah, aku malas ngajar ah. Gak ada bayarannya. Ya, akhirnya ngajar nih gara-gara dunia. Ngajar aja karena Allah taala. Kan Rasulullah bilang, "Man talabul ilmi, tapakallah bi rizqi khas ba'da'am." Siapapun yang nuntut ilmu, Allah tanggung rezekinya yang khusus sebelum yang umum. Itu yang nuntut, gimana yang ngajar? Itu yang belajar, gimana yang ngajar, itu kan, itu nggak dibayar, itu guru nggak mau ngajar, undangan ceramah, ambil lagi maulid, ya, dia bingung ngambil ceramah, ambil gurunya nggak bingung, paham? Akhir zaman tuh kayak begitu, terus, yang mana wa itlahim dororu, yaudo alaih, yang mana masalah tadi min ummika au abika au ahadi ihwatika wa kana idharul linnas, yang udah tampak di manusia dari ibu kita, dari bapak kita, adik keluarga kita, dororu yaudu alaik, ya ini rahasia nih, rahasia artinya apa? Khidmatu siri, ini umpetin rahasia ibu kita, bapak kita, keluarga kita ketika ada masalah dalam rumah ini umpetin. Paham enggak? Umpetin masalah ini. Jangan ampe ijharul linnas, orang pada tahu. Yang mana ketika orang pada tahu akan datangkan bahaya, ya udzu alaik, yang kembali kepada keluarga kita sendiri. Ya, jangan ceritain masalah keluarga kita kepada orang, jangan. Masalah ibu kita, bapak kita, keluarga kita kepada orang lain, jangan. Gitu ya. Ini akan jadi bahaya yang kembali kepada kita sendiri. Wa khatara yarju ilaik, yang menjadi kekhawatiran yang kembali kepada tadi itu. Yang orang nyeritain tadi, ketika dia enggak nyeritain, enggak kembali kekhawatirannya. Paham-paham ya? Yaljimuka antaktumahu, wajib seorang tadi nutupin masalah tuh. Ketika sesama muslim punya masalah, jangan diumbar umbar. Yang girang, yang tepok tangan siapa? Orang yang demen me muslim. Orang yang gak suka me muslim. Wabil khusus wal khusus orang munafik. Ya, karena orang munafik lebih-lebih daripada orang non muslim. Ya. Dia hanya bertuhan tapi dibohong. Ya, dia hanya beragama Islam, ya. Hanya sekedar beragama Islam.
tapi gak percaya dia. Nah, Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dia selalu berpaling daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Rasulnya. Ini yang ngancurin agama. Paham ini? Ini ngancurin agama, ngancurin majlis taklim, ngancurin masjid segalanya. Gara-gara dia. Orang munafik. Paham ilmu. Paham ilmu, jangan salah ini. Alim. Ya, belum tentu tuh orang alim itu bisa merubah dirinya sendiri. Belum tentu. Ketika orang tadi gak ngamalin ilmu. Apa yang dia tahu gak diamalin. Paham ya? Waktu adi qadirun ala kitmani sirri. Ya. Harus kita bisa nih, semampu kita bisa menjaga rahasia. Jangan ngumbar-ngumbar rahasia orang. Ya. Jika orang ngumbar-ngumbar rahasia, apalagi tadi ibu kita diceritain sama aku tuh, aku pelit banget. Mak aku enggak mau kayak gitu, mak aku. Bapak aku galak banget. Jangan. Abang gua gini banget, jangan. Kita umpetin semua. Ini akhir zaman banyak orang buka rahasia orang. Apalagi rahasia keluarga sendiri. Update status dah. Mak gua enggak adil. Tuh. Babe gua enggak adil. Tuh. Ya, jadi rahasia tadi bukan satu orang dua orang. Banyak orang yang tahu. Banyak orang yang tahu nih. Gara-gara pasang status. Dipasang status tuh. Oh, ya kan? Mak gue makan cuma dikasih tempe doang, abang gue dikasih ayam. Oh, gitu? Gue dikasih tempe, abang gue kasih ayam. Udah cerita pasang status. Ya, dia nggak tahu tuh. Ya, adiknya beli ayam sendiri, bukan dari emak. Maknya tanya dulu, tabayun dulu. Jangan gara-gara tempe lo masang status, paham nggak? Gara-gara tempe lo masang status, jangan. Makanya. Ya, kamilal akli. Ya, orang yang bisa, yang mampu menjaga rahasia, ya, itu seorang yang dikatakan kamilal akli. Orang ini akal yang sempurna, nggak umbar. Paham? Sama-sama Islam dijelek-jelekin, sama-sama Islam. Karena kan kita bingung di antara yang dibilang ulama, ame ulama yang mana sih? Ulama nggak kelihatan, nggak tampak ulama. Yang tampak perbuatannya, yang tampak perbuatannya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diangkat menjadi utusannya Allah Subhanahu Wa Taala yang paling luar biasa, karena Rasulullah menjadi hamba, jalan nunduk. Banyak ngalahnya, ngalah bukan berarti kalah, tapi ngalah kita menang. Ya kan? Banyak sabarnya. Ya, coba ketika Nabi Muhammad marah-marah Nabi Muhammad nih. Kata Allah Ta'ala, ya Muhammad inti siapa? Aneh aja gak marah, kenapa inti marah? Ya, inti siapa yang ngomong kok? Inti siapa yang caci maki orang? Aneh gak pernah caci maki orang? Allah sifatnya ghafur, Allah sifatnya rahim. Sekarang serem banget. Kita bingung. Mana ulama? Oh isinya saling buka rahasia. Tuh. Jadilah perpecahan. Ya, udah begitu. Yang bingung, umat yang bingung. Ya, gitu. Umat yang bingung, ulama aja ribut. Ngapain gua ngaji? Gak jadi ribut mulu, isinya bukan pandangan agama. Ribut kan bukan pandangan agama. Buka rahasia orang kan bukan pandangan agama. Sebaliknya, ketika seseorang tadi membuka rahasia orang, membuka aib-aib seorang, tadi dikatakan nih, tadi nih, ya, wata'idu qadirun ala iktimanin sirrin, ya, seorang yang mampu bisa menjaga rahasia seorang, aib seseorang, kamilal akli. Akalnya sempurna. Sebaliknya, ketika seorang dia nggak mampu nih menjaga aib seseorang, berarti akalnya nggak sempurna.
nggak sempurna. Ya, alias jahil. Tahu jahil? Bodoh. Sebaliknya begitu. Ketika dia nggak mampu nih jaga akal seseorang, jaga aib seseorang. Ya, berarti akalnya nggak sempurna. Sempurna. Wairo mutasopin istijain. Istajinas. Ya. Sebaliknya, ketika seorang tadi nih dibuka-buka, padahal diketawain orang lain tuh istijah. Bego, katanya berlama. Udang-udang. Tapi ngomongnya jelekin orang mulu. Ngomongnya gibahmu. Gibahmu lu. Padahal gibah itu dilarang, kalau dilarang dalam agama. Gibahmu lu. Gibah dibilang tuntunan. Padahal larangan. Gibah dibilang ajaran Nabi Muhammad. Padahal ajaran iblis. Gibah di jalannya iblis ya. Gibah itu ajaran iblis. Rasulullah SAW, ya kumbar gibah, fa innal gibah asadu minad dinah. Jauhin gibah, karena gibah dosanya melebihi dina. Ini lihat orang dina nih. Ini orang dina satu orang nih. Ini sendiri nih, ini sebarin, ini yang dirajam. Empat orang. Yang empat orang ini, yang sodik, empat-empatnya jujur. Ya. Ini empat-empatnya orang baik, dia akan tutupin tuh. Orang yang nutupin aib seseorang di dunia, Allah tutupin aibnya nanti di akhirat. Sekarang aib dibuka, Bu? Dibuka. Siapapun orang dia menutupi aibnya di dunia, ditutupin nanti aib di akhirat. Dia tahu tuh. Udah tutupin, jangan enggak ada muka. Tuh, dia ngelihat. Kan ada di HP. Jangan sembarangan inti. Ini tukang gina tuh. Tuh lahir di luar nikah tuh. Nggak boleh. Tukang mabuk tuh. Nggak boleh. Cewek BU tuh. Nggak boleh inti. Jangan. Ya. Orang Allah dengan hambanya aja selalu najur. Ya. Berrahmat. Selalu memandang hambanya dengan penuh kasih sayang. Hambanya di antara hambanya nggak. Mandang hambanya dengan penuh kasih sayang. Tuh. Takut-takut apa? Ente bilang nih anak tadi nih. Untuk umbarin nih. Yang orang jina yang dilihat. Untuk umbarin. Takut-takut keluarga kita. Kita punya keluarga ada perempuan. Atau kembali kepada diri kita. Ngaturnya kita akhirnya ji. Duh. Berbuat lebih dahsyat daripada dia. Paham gak? Jaga. Jadi kepada siapapun. Ya harus berpersangka bah. Baik. Ini salah satu kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang tadi selalu berpersangka baik. Bukan diumbar-umbar. Gitu ya. Pakam min izharin. Ya. Berapa banyak orang yang selalu ngumbar-ngumbar rahasia seseorang, aib seorang. Apa yang terjadi? Arokadam sohibihi. Orang tadi akan mengalirkan darah. Artinya mengalirkan darah akan terjadi peperangan. Paham ini? Di antara sesama Islam. Arokat damin sohibihi. Seorang yang ngumbar kan akhirnya begitu. Akhirnya itu, kita tahu hari ini. Begitu kan akhirnya. Perang di antara ormas. Perang di antara ormasnya sama-sama Islam padahal. Ormasnya sama-sama Islam. Ini, karena gak belajar kitab yang kecil. Ya, sebelum ceramah, sebelum ngomong. Ya, mikir dulu, jangan suka bakar orang. Nabi Muhammad nggak pernah bakar orang ketika dakwah, nggak pernah. Bagaimana semua tuh pandangan tadi jadi rahmat kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diumbar nih, arokadamat sahibihi akan mengalihkan darah kepada seorang yang ngumbar-ngumbar rahasia seseorang. Ente tahu maling itu jangan kebukin maling, jangan. Ya. Jadi banyak ulama-ulama besar, dia tahu ulama besar. Ada maling. Maling ketangkap di santri kata kayaknya, jangan domel jadi kebukin. Jadi kebukin. Dia tamu tuh datang. Ya, disediain minum teh, dibikin nasi goreng, ada cuma ngati doang bisa dibikin nasi goreng. Biasa nih kalau ada tamu, ada kasih makanan ayam apa aja anak nih enggak ada. Besok nanti kemari lagi ya. Nangis tuh dari maling tadi.
siapapun ketika ya menegur seseorang dengan akhlak mulia, pasti orang tadi akan berubah. Jangan api lawan api, api lawan air. Sekarang api kan lawan api, jadi bingung. Ya kan, sian umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya arokada min sohibihi, akhirnya saling menumpahkan darah di antara sesama Muslim. Padahal ini, ketika seorang tadi buka-buka rahasia loh. Oh. Ya, masalah kebenaran nanti, mau benar masalah nanti. Ya, di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kapan? Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Kita nggak bisa menghakimi si fulan nih ahli neraka, nggak bisa. Kita nggak bisa menghakimi si fulan nih ahli surga, nggak bisa. Yang hak itu semua Allah Subhanahu. Bisa aja yang orang pulang balik ke masjid, pulang balik ngaji, ngatunya ahli neraka. Yang sering nongkrong segalanya, ya jina segalanya, akhirnya ya ahli surga. Kenapa tadi ini ahli neraka nih yang pulang ke masjid? Karena dia bangga, udah ya merasa ahli surga, kan salah. Ibadah bukan nyari surganya Allah Ta'ala, tapi ibadah untuk cari redonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya kata Allah Ta'ala nih, kalau aneh gak jadiin surga, aneh gak jadiin neraka, apa inti masuk menyembah aneh? Paham? Allah Ta'ala, kalau aneh gak jadiin surga atau neraka, apa inti menyembah aneh? Itu yang kita cari redonya Allah Ta'ala. Ya, kita redo. Ya, kalau Allah Ta'ala masukin neraka, redo aneh. Gitu kan? Keredoan Allah Ta'ala gak mau buat panas api neraka. Nah, kita gak tahu. Kita hanya berharap mencari redonya Allah Ta'ala. Bukan surganya Allah Ta'ala. Kan ada pengajian tuh. Mudah-mudahan kita termasuk kali surga. Jangan. Redonya Allah Subhanahu yang Ta'ala yang kita harapkan. Ya. Seperti kita mau orang tua yang kata Rasulullah SAW, Sohtullah min sohtu walidain, redullah fi ridawah lidain. Gimana ya redonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Amin orang tua kita, biar punya adab, apalagi amin emak, jangan macem-macem, jangan punya perasaan jelek amin emak, apalagi amin ngelawan, apalagi amin main tangan Allah Rasulullah Muhammad. Yang masih nggak ada emak inti yang macam-macam, inti mau berkah segalanya, inti mau berkah segalanya, ya yeah. bakti memang kita, ya yeah. Secapek-capeknya seorang laki dia kerja dari mulai pagi sampai malam, tetap capekan emak kita, dia nyusuin, jagain, nyuapin, mandiin segalanya, kadang dia nggak tidur demi anaknya. Karena ikatan batin yang kuat, seorang anak bukan namanya bapak, tapi memang ikatan batin kuat memang gitu. Namanya ibu, masih cerewet ibu sama anak tuh sayang. Kalau ibu udah gak cerewetin anak, berarti ibu udah gak sayang sama anak. Gitu ya, diomelin tuh anak-anak diomelin mulu, diomelin omelan orang tua. Omelan orang tua nanti bakal kangen nanti. Ya aneh nih, ini kangen sama omelan orang tua nih. Orang tuanya udah pulang ke rahmatullah dua-duanya. Kangen. Udah gak ada yang ngomelin, hidup tuh gak enak. Pilih hidup gak ada emak, gak ada yang ngomelin, gak ada yang enak. Kayaknya hidup gak ada yang manfaat. Kalau hidup gak ada yang ngomelin, tuh hidup gak manfaat. Nanti bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inti yang masih ada orang tua. Bener-bener, inti bakti sama orang tua. Inti khusus sama inti. Jangan inti ngomong sembarangan. Jangan inti pelototin. Dari sekarang, jangan pandang wadah orang mata inti tundukkan ketika berhadapan dengan orang tua. Ya, maka kita Rasulullah SAW dalam kitab Tafsir Quran. Ya. Jangan lewat depan orang tua kita kecuali bihikmah. Jangan lewat depan orang tua kita kecuali kita hikmah nih. Ada yang kita bawain, ada kita bawain teh, bawain kopi. Ya, kenapa? Karena al-barakah bihikmah. Berkah adanya di hikmah. Gitu ya. Itu berkah jadinya. Tehid mau orang tua inti, baju mak inti cuciin, ya kan? Inti nggak kayak ngomong sama orang tua mama inti punya lebih punya rasa, ya masak inti masakin, cari berkahnya. Mumpung mak kita masih ada, apalagi ada dua-duanya, maknya ada, bapaknya ada, wah seneng banget.
gitu ya. Aneh dulu ada emak aneh, wadah, makanya aneh merasa kehilangan. Sama ibu aneh, khusus sama ibu aneh. Yang ngasih duit cuman 100 ribu. Kata ibu aneh, mak, emang lo punya duit buat lo aja. Ya, ini bu udah ada duit. Cepet, nggak jauh banget, nggak besok, sejam, lo kasih 1 juta. Anak kasih 200, kalau kasih 2 juta. Ya, anak kasih 1 juta, anak kasih 10 juta. Ini nyata. Sampai anak ngutang, anak ngutang. Dari mulai alhamdulillah syukur anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari mulai ibu anak ada dari mulai lahir begini hari dah alhamdulillah gitu. Ngutang sama keluarga, ngutang sama bini anak doang. Itu ngutang juga buat hadiah buat orang tua. Anak minjem bini anak. Ngutang. Emang jebet. Buat hadiah sama orang tua. Kartusnya itu dibalas cepet banget. 1 juta. Kayaknya sih. Ya, sealim-alim anak. Sesoleh-soleh anak. Tapi kurang ajar sama emak. Ah, gak bawa manfaat. Gak bawa manfaat. Gitu ya. Sayangin emak kita. Ya, lebih ngerti emak kita. Ya, bahagiain emak kita. Sebisa inti, semampu inti. Jangan kita udah nggak bisa ngasih duit memak kita, ya kan? Kita udah nggak bisa bantuin emak kita. Jangan pernah nyakitin emak kita. Jangan rugi penyesalan yang tidak akan kembali ketika emak kita meninggal dunia. Ada paling kejor nangis emak babi ane nih nangis kejor emak dah udah. Makanya Imam Wahab As-Sa'roni, waliullah Imam As-Sa'roni, emaknya meninggal nangis kejor. Kejar, oh. Ada wali datang, ya saya, kau kan wali, kenapa main ti nangis, manti meninggal ti nangis kejar begitu, gimana nggak nangis kejar, yang setiap hari pintu surga anda lihat ada depan rumah anda, di dalam rumah anda sekarang udah nggak ada, pintu surga yang setiap hari anda lihat ada di depan rumah anda, sekarang udah nggak ada, gimana nggak kejar, manti, yang setiap hari ada pintu surga, sekarang udah nggak ada. Itu pintu surga emak kita. Ya Allah Ta'ala bersumpah, wallahu akhrajakum min butuhni ummatikum la ta'lamu syai'an wa sam'un wal basar wal afidat la'allakum tashkurun. Demi Allah, aneh buat Allah Ta'ala bersumpah kepada hambanya, kita semua dilahirkan dari perut emak. Keluar gak tahu apa-apa. Kalau tahu tuh emak nih anak nih anak nih anak anak bengal nih anak nih, matiin tuh emak. Tapi emak gak mau. Senang banget. Jangan doain kemana-mana. Jadi anak yang soleh. Jadi anak yang soleh. Alhamdulillah tuh anak soleh. Gitu ya. Itu subhanallah. Itu keluar. Dengar kerjaan dikit. Allah berikan wasamul wal basar. Pendengaran penglihatan. Udah dia balik. Wal afidat hati nurani. Bisa gede la'allakum taskurun fi walidain. Menyukuri nikmat yang diberikan kepada orang tua. Dan menyukuri nikmat yang diberikan kepada Allah subhanahu. Gitu ya. Rumah kita gak ada tandingannya. Gitu, ntar itu nyesel ini. Walah, nyesel banget. Jangan, ya pesan minta. Jangan sakitin emak inti. Makanya emak tuh ya luar biasa. Bawa bapak lah, ngangkang doang bapak. Emak dah luar biasa udah. Bangun, inti mau jadi orang yang hebat, yang mau banyak lawan, mau doa. Inti mau jalan sekolah, inti mau jalan kerja, mau jalan kemana aja inti pamit sama inti. Cium tangannya bulak balik, inti me guru tangannya bulak balik, dicium sama inti gak bulak balik. Anak tai itu. Itu memang inti tangannya bulak balik, cium. Habis itu doain pas, ini johir, ini batin, ini johir, ini batin. Ya. Yeah. Makanya dalam bab wudu itu ya, ketika zahir kena kemaluan enggak batal, tapi ketika batin kena kemaluan batal. Paham ini? Minta redonya mah, redoin mah. Tuh, redoin mah. Ya kan? Iwan mau turunin Monas tuh dan masih buat emak tuh di atas. Iya tuh mau turun emas ya tuh. Yang ketinggian Wan, jangan emas Wan. Gue ngoles tinggian tapi Wan capek. Apa aja emak dah biar doain itu. Gitu. Ini banyak kisah nyata. Kita jadi opi kumis tuh. Ya kan? Karena dia belum dengerin sampai habis, emaknya pulang dari pasar, mulai debel, kakinya dicuci. Airnya minum, melumpur. Jadi,
lalu terkenal pi di titik redo emak paham ini? Itu inti cuci kaki emak inti itu cuci kaki emak inti minta redonya setiap mau jalan di sekolah inti jalan kerja cium tangan cium jadi anak kecil lagi inti kalau bisa di hadapan orang tua inti anak kecil minta kecil minta disayang kayak dulu ya cium tangan pas balik ke doa ya Allah ane belum bisa nyenengin orang tua ane ya Allah beli ane cukupin ane ya Allah rezeki cukupin rezeki bisa nyenengin orang tua ane ya lembutin hati ane ya Allah biar ane gak ngelawan orang tua ane ya Allah gitu kita minta rezeki yang cukup ame hati kita ya Allah hati lembutin hati ane ya Allah biar ane gak ngelawan orang tua ya Allah karena di sini cuma reda-redamu ada pada ibuku ya Allah bukan bapak ya emak kita yang luar biasa ini pulang ngaji pekelar sholat nanti dari mana pulang kerja pulang sekolah nanti jalan kerja cium tangan balik pun begitu alhamdulillah mak udah pulang mak cium tangan Allah ketemu mana gimana caranya biar inti sayang sama inti gimana caranya saya lihat inti mau sayang bapak inti ini diajarin nih ya anggap terakhir inti ketemu emak inti anggap setiap hari terakhir emak inti ketemu emak inti jadi inti terakhir ketemu emak inti jadi inti sayang terus sama inti emak sama bapak kita terakhir kita sayang sama bapak kita emak kita setiap hari kita sayang jadi kita dari mana aja kita buru-buru pulang ini terakhir pertemuan terakhir kita sama emak kita pertemuan terakhir kepada bapak kita tiap hari kita buru-buru pulang dimanapun tempat kita buru-buru pulang kenapa gue kangen mak gue takut gak ada mak gue takut gak ada bapak gue terakhir paham itu nah di situ berkah lah hidup kita lembut itu hati nanti inti punya keturunan gak ngelawan sama inti paham inti mau gak keturunan inti gak ngelawan sama inti bakti sama orang tua inti gak ada wali-wali besar diangkat jadi walinya Allah Ta'ala dia ngelawan orang tuanya gak ada ada diangkat orang tua ada diangkat wali dia ngelawan orang tuanya wali setan wali setan dia diangkat orang wali setan dia jadi ya kan itu subhanallah wa mana amin nailil matalib ya yang mana tadi ketika seseorang tadi sudah gibah dia arokat dam arokat dam sahibihi yang bisa menumpahkan darah wah ini enggak bisa dicegah enggak bisa dicegah paham orang yang suka caci maki yang di atas mimbar itu provokator tangkap aja polisi tangkap yang begitu kurungin siramin air bajigur jangan suka caci maki jangan olah sekolah alaihi salatu wassalam istainu ala hajatin bitikrihit istainu ala hajatin bitimanin fa'inna kulliji ni'matin mahsudun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolongin orang yang punya kebutuhan bitimanin ya dia punya kebutuhan nih biar bisa ngumpetin rahasianya inti tolongin jangan ampi lu sebarin rahasia kan kadang-kadang kan kita gini kadang-kadang nih kita nih ya lu jangan ngomong sapi-sapi ya ngomong sapi-sapi tuh mana tapi dia kan pantatnya hijau lu ngomong cancer-cancer sapi-sapi dicita lagi ya jadi tuh pantatnya hijau jangan ya kan bukan hijau dia gue liat bukan hijau dari jauh apaan? Blorok pantatnya blorok aduh bukan blorok Megan pantatnya blorok gitu ini kadang-kadang negara kita begitu kan lo jangan cerita siapa-siapa abis itu ngomong orang lagi lo jangan ngomong siapa-siapa paham inti? Makanya inti jangan mau udah nyimpan rahasia jangan gak ada yang bisa nyimpan rahasia kalau orang ini gak punya paham pandangan agama gitu ya terus Pak Inna kulit jenik matin. Sesungguhnya seorang yang punya nikmat
mahsudun. Ya, orang yang punya iman mahsudun, banyak orang benci. Tuh dia motor dari mana tuh? Punya motor aja. Tuh rumah dari mana tuh? Punya rumah aja. Paham? Waduh, udah tahu tuh punya mobil aja tuh orang. Paham ini? Inti jaga nih. Ya, jaga umpetin rahasia seorang. Walaupun orang tadi miara tuyul. Ini tahu miara tuyul tuh orang tadi. Dia punya motor miara tuyul. Jadi dia tupetin. Emang dia kerja kok. Harapan inti apa? Ketika inti bisa ngumpetin aib seseorang, harapan kita bisa aib kita bisa ditutup nanti. Ya, yomul ya. Kiamat di akhirat ame dikubur kita enggak punya aib. Aib kita ditutup. Gitu ya. Aduh, makanya ya siapapun yang punya nikmat orang bodoh. Itu sahat mulu orang itu. Ya, enggak pernah sakit tuh. Oh. Ayo kan? Ya. Tuh. War-war jalan-jalan mulu itu. Ini punya duit, mah habis lu beli banget. Yarin aja, Pe. Jangan inti tahu orang, jangan inti suka ngelihat, inti suka ngelihat kebahagiaan orang, jangan. Ini dilarang nih Rasulullah. Karena apa? Nanti mahsudun, inti bakal dibenci sama dia. Jangan. Coba hari keluar jalan-jalan, nyariin aja. Gitu. Wa qala al-Imam Ali karamallahu wajhah. Amin. Siruka asiruka. Ya, siruka. Siruka, jaga rahasia seorang, asiruka, nanti kita akan bahagia. Fa in takallam tabihi sirtu asiruka. Ya. Fa in takallam tabihi sirtu asirahu. Ya, seorang yang dia selalu ucap kebahagiaan kepada seseorang, nanti dia akan bahagia. Oh, enak bagi alhamdulillah. Mudah-mudahan dia Allah berikan kebahagiaan selalu. Begitu. Ngumpul dari mana tuh dia tuh? Dia beli rumah lagi. Padahal dia nggak kerja tuh orang. Padahal kita tahu dia miara tuyul. Kita tahu dia miara tuyul. Kita tahu dia miara tuyul. Tapi kita belagak bego. Gitu ya. Padahal kita tahu tuh dia tuh. Oh. Bandar togel. Kita umpetin dia. Kita umpetin. Gitu ya. Jangan suka buka aib seseorang. Paham ini? Ya sekarang kan, ya Allah, serem banget sekarang. Akhir zaman serem banget. Ya gak baca kitab akhlak sih. Kitabnya ketinggian. Kadang-kadang muridnya minta ame gurunya. Kan gak boleh dalam kitab taklim wal mutalim. Mudah-mudahan langsung ketemu ya. Kan langsung ketemu ya. Langsung ketemu. Pokoknya dalam kitab mutalim nggak boleh tuh murid minta guru bacain kitab ini ya. Nggak boleh. Ya itu maunya guru. Ketika inti bilangnya guru begitu, berarti murid tahu takaran guru. Takaran guru. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Amin. Besok lah malam Jumat ya kan. Jadi begitu, intinya seorang ketika dia belajar sama guru nih. Dia soan sama guru nih. Guru bacain kitab ya, kitab ini ya. Kitab tafsir ya. Enggak boleh nih. Makanya Imam Burhanuddin ya pengarang kitab dari Ta'limul Ta'lim. Ketika anda belajar sama guru itu semua ya anda pasrahkan sama guru, anda langsung paham, anda langsung bisa. Ketika anda minta sama guru bacaan ini, anda nggak bisa paham. Ini ya, karena yang tahu takaran murid itu guru. Kadang murid tahu takaran guru. Wah, di masjid baca kitab hikam pula, yang aja tua-tua doang beko. Allahu akbar, subhanallah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ya, ketika kita bisa menjaga rahasia seorang tadi Allah akan berikan kebahagiaan. Fa in takallam tabisir tu asyroh. Ya, diucapin selalu kebaikan tadi, dia akan bahagia. Tuh. Lihat nih orang yang bahagia nih. Lihat nih orang kaya. Ya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan jaga kekayaan dia. Ya kan?
Abis itu lo belikan kaya, Minti. Bang, itu mobil cakep banget tuh mobil. Lumayan tuh, orang bawa mobil tuh kemana di jalan tuh. Nggak nabrak tuh mobil. Sebaiknya mobil, ya Allah, mudah-mudahan yang punya mobil kayak dia. Jangan nengki. Kadang-kadang kita ngerti, nengki. Padahal dia ngojek doang tuh. Duh, rumahnya 10. Rumahnya 10. Rumahnya 10 gitu. Rumah-rumahan. Rumah monopoli. Apa yang gagal, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku terima. Minta, ya Allah ta'ala. Doa, ingat. Doa nggak ada yang KDR ya. Nggak ada doa yang KDR. Pasti semua ijabah. Ya, cuman inti nggak tahu diijabahnya kapan. Kenapa? Allah lebih tahu dengan ki. Tuh, saat-saat kepepet terdesak, baru Allah kasih ini. Ya, yang penting jangan berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.